Ada seorang wali Allah. Seorang wali Allah ini berjalan. Dalam perjalanan panjangnya dia melihat ada seorang wali Allah juga yang duduk di gurun pasir hanya berzikir. Lalu wali yang berjalan bertanya kepada wali yang duduk, "Kamu kenapa duduk dari tadi tidak cari rezeki?" Kata wali yang duduk, "Apa kau tidak tahu firman Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Semua makhluk yang melata di atas muka bumi Allah, rezekinya sudah dijamin Allah. Percaya kepada ayat ini? Percaya. Aku wali Allah. Kalau percaya kepada ayat bahwa rezeki dijamin Allah, untuk apa lagi kita cari rezeki? Kalau kau tidak percaya bahwa rezeki dijamin Allah, lihatlah di atas pohon kurma itu. Ada seekor burung. Sejak telurnya menetas, sayapnya patah. Sayapnya patah, dia tidak bisa terbang. Tapi dia tetap menjadi burung yang besar di atas pohon kurma. Kenapa? Kita lihat nanti. Tak lama terlihat datang burung lain membawakan makanan. Datang burung membawakan cacing, datang burung membawakan ikan. Naik ke atas pohon kurma yang di atasnya ada seekor burung yang patah sayap. Begitulah kalau Allah berkehendak, rezekinya dijamin Allah, dia tidak perlu terbang. Datang burung lain membawakan. Burung yang datang ini bukan ojek online. Burung lain datang membawakan tanpa perintah manusia. Allah memerintahkan hatinya. Oh, begitu. Ya. Lalu apa kata wali Allah yang berdiri kepada wali Allah yang duduk? Kenapa kau tidak amalkan sunnah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla? Kenapa engkau tidak memilih menjadi burung yang mendatangkan cacing dan ikan? Kenapa justru memilih menjadi burung yang duduk menunggu makanan datang? Mendengar itu, wali Allah yang duduk itu tegak berdiri dan dia mengatakan, "Kalau begitu aku lebih memilih ingin menjadi burung yang membawakan makanan, karena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, tangan di atas yang memberi lebih mulia daripada yang menerima."